Ada apa pun hati dengan persembahan pemain-pemain perdebatan. Pemain-pemain kita telah menunjukkan satu peningkatan yang baik di sini. Yang mana kalau kita sebelum ni kita bermain dengan Kelantan atau dan juga JDT TFC 2, yang mana perlawanan pada malam ini peningkatan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain begitu memerangsangkan sekali. Dan saya hanya ingin melihat dalam daripada minit pertama sehingga minit 70 pemain-pemain kita bermain sebagai satu pasukan. Dan juga kalau kita lihat Samim pun sudah merubahkan cara permainan dia, dan Sanjar nampak begitu peningkatan sekali lah. Jadi soal result tu saya tidak penting. Saya pentingnya bagaimana mereka bermain sebagai satu pasukan. Okey, bagaimana keserasian antara pemain kita? Oh, itu yang saya katakan tadi, mereka sudah nampakkan kompak ataupun togetherness bagi dalam kumpulan kecil ataupun sebagai satu pasukan. Yang kalau kita lihat tadi ya, banyak one touch football, itu yang saya ingin lihat kan, dan juga kerjasama di kalangan pemain-pemain baik masa menyerang ataupun masa bertahan. Dan juga saya ingin lihat juga menggunakan kesempatan yang ada. Walaupun Cici tidak menjadikan gol pada malam ini, tapi beliau telah memberi sumbangan yang baik. Pada keseluruhannya, kau berpuas hati dengan saya berpuas hati. Mungkin pagi besok kami pagi lagi akan berlatih 6:30 sudah bergerak ke Padang, dan petang besok saya mungkin bagi rehat pemain, dan lusa dan tulak kita akan bermain direct game. Jadi ini satu perlawanan yang amat memenatkan. Walau macam mana pun saya akan menurunkan keseluruhan pemain semasa berada di Vietnam ini. Okey, terima kasih. Okey.